jasa ini ya Pak ya, pemotongan padi ini ya berarti. Berapa Pak untuk biayanya? Biaya padi yang beli berapa? Itu ada hitungannya per berapa sawah per gitu? Bahu. Oh per bahunya 2 juta itu. Ya. Biasanya dalam satu hari itu bisa motong sampai berapa bau gitu Pak? 2 bau. Itu sampai sore Pak? Iya. Pak, ini sudah berapa kali, Pak? Atau sudah sejak kapan mulai panen? Kemarin dia motong 64 sama ketan, kalau ketan baru mulai. Oh, ketan baru mulai. Berarti kalau padi sudah mulai kapan, Pak? Padi sudah mulai kemarin 1 mingguan yang lalu. Oh, 1 mingguan yang lalu. Itu mulai di desa mana, Pak? Jenengan motong itu Balat, Kalirejo. Oh, Kalirejo. Sudah 1 pekan ini berarti, Pak ya. Untuk harga sekarang berapa sih Pak untuk padi dan ketan? Padi biasa harganya 1.89, kalau ketan bisa 1.000. Bisa 1.000. Mungkin ini kan bisa dibilang harganya mahal ya Pak ya, ya. Untuk petani ya. Nah itu karena faktor apa sih Pak? Gak tahu itu kan kalau ketan bukan salah harga. Oh, enggak begitu ya, mengetahui ya, faktornya ya. Iya, kan sini faktor naik gasnya naik harga ya kita tahu. Utang lon yang ya. Nah, jenang ini berarti sebagai jasa ini ya Pak ya, pemotongan ya. Padi ini ya berarti. Berapa Pak untuk biayanya? Biaya padi ya ini sekitar 2 juta. Itu ada hitungannya per berapa sawah per gitu? Bahu. Oh, per bahunya 2 juta itu. Ya. Biasanya dalam satu hari itu bisa motong sampai berapa bau gitu Pak? 2 bau. Itu sampai sore Pak? Iya. Itu sudah bagus berarti ya Pak ya? Mempekerjakan berapa orang ini Pak? 4.